berikutnya ini juga mungkin sama dikenalnya di era yang sama ya, dan juga terkenal pada saat itu sering atau suka nyanyiin lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sekarang kita masih bernostalgia di sini dengan Meliana Pancarani atau Cece Randi. Apa kabar? Sehat? Seneng ya kita berjumpa. Ada yang boleh geser ke sini. Mbak Endang, ada yang mau geser ke sini? Siapa aja deh? Atau aku geser sini? Iya boleh, siapa aja? Apa mau pakai sama aku di situ? Sok di sini aja lah. Iya. Udah kalau di sini aja deh. Masa. Tapi kalau kalau Cece Randi mah enggak bersamaan sebetulnya mulainya. Aku juniornya mereka. Juniornya sebetulnya ya. Aku tadi salah di malah di 90-an. Cuman memang kalau lagunya aku lebih tuir lagunya. Lagunya lebih tuir 70-an. Oh, cuman di tahun 90-an ya sebetulnya ya. Jadi sedikit berbeda. Cuman bukan keturunan dari Tionghoa tapi biasa menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Karena memang kebetulan dulu orang tua kan tugas ya di Taiwan. Berapa lama? 5 tahun 6 tahun lah, terus aku sekolah di sana. Dari SD dari umur 3 tahun lah di sana. Ya, jadi bisa bahasa Mandarin sampai sekarang lah. Itu Cece Randi itu juga sebenarnya saya nama saya kan Randi gitu Randi, ya. Iya. Terus karena orang tua dari Sunda, di rumah kan dipanggil itu Cece. Yeah, terus kebetulan saya sering show ke RRC Taiwan dan sekitarnya gitu untuk bawa misi kebudayaan Indonesia gitu. Karena supaya orang-orang sana lebih gampang manggil saya. Mereka rata-rata tuh manggil Rani Cece gitu. Oh, Cece itu apa? Cece itu kakak, gitu. Kakak juga. Oh. Nah, terus mereka suka nanya, mau tahu dong ininya apa akun sosial ininya, sosial medianya. Oke. Ya udah, biar gampang apa ya? Ya udahlah, Cece Randi aja. Panggilnya Cece, bikin Cece Randi ya sekarang jadi orang taunya Cece. Ya apapun itu, pokoknya jadi gampang diingat dan langsung itu jadi nama panggungnya gitu ya. Di sana, kalau di sini tetap Randi, tapi mau nggak mau sekarang kayak Sarah aja tadi manggil saya udah Cece Randi. Cece Randi, iya nggak apa-apa, biar ini aja, biar aku berasa akrab gitu, karena kita jarang-jarang ketemu juga. Aku mau dong denger lagunya sedikit dengan lagu yang bahasa Mandarin itu, boleh nggak sih? Mandarin. Mau ya, kita dengerin sedikit ya. Dan nanti setelah ini Mbak Endang sama Mbak Rati mau perform kan di sini kan? Berdua ya, di sini ya. Boleh dong. Apa ya? Itu kita ngedengerin dikit suaranya, boleh ya? Boleh. Apa ya? Kira-kira refrennya aja ya. Iya. Kita juga nggak ngerti kalau pakai bahasa Mandarin tapi oke. Okay. Aku ngebohong juga nggak ada yang tahu. Iya, orang-orang sana nyanyi lagu apa gitu. Kita kata-katanya apa gitu. Saya lapar banget pengen gado-gado juga nggak tahu. Ya. Wo di xin xian gei ni, wo di ai song gei ni, jing sheng jing shi yong bu wang ji. Sama apa sih? Katanya perkata iya, gitu. Lagu Indonesia. Tapi lagu Indonesia, iya lagunya tadi. Setangkai anggrek merah. Setangkai anggrek bulan. Setangkai anggrek bulan. Bulan. Requestnya. Iya. Teluk Bayur, Teluk Bayur. Tapi waktu sekolah itu kan masih kecil. Nah, setelah balik ke sini itu dipertahankan bahasanya terus masih les atau gimana? Dipertahankan. Memang orang tua saya sengaja menyekolahkan saya di sekolah pemerintahan di sana ya. Saya tidak dimasukkan dengan seperti yang anak-anak lain masuknya American School kan di sana. Kalau aku enggak, langsung SD negerinya di sana. Nah, terus memang obsesi papa saya supaya nanti kedepannya saya tuh memang bisa mengembangkan bahasa Mandarinnya. Benar, gitu kan. Ya udah, akhirnya saya disuruh nyanyi tapi bukan dikasih tugas setiap hari suruh tulis teks lagu, lirik lagu Teresa Teng, tahu nggak? Teresa Teng kan ngetop banget. Dikasih tugas sama siapa? Papaku. Sama papa. Tiap hari harus nulis, pulang sekolah harus nulis lirik lagu. Lama kelamaan aku kan jadi terbiasa tuh. Terus udah gitu terbiasa nulis juga, udah gitu ngedengerin nyanyiannya, lama-lama nyanyi jadi penyanyi. Bener-bener. Tapi nulisnya juga pakai bisa itunya. Pakai kanji. Oh, pakai kanji juga gitu ya. Iya. Oh, hebat banget. Iya. Sekarang pengen coba untuk dengan nyanyi pakai bahasa lain nggak? Sekarang kan sudah oke nih bahasa Mandarin, sudah dapat request gitu. Siapa tahu sekarang kan kayak lagu-lagu
Spanish gitu ya, pakai bahasa Spanyol atau apa gitu. Suka ada keinginan gitu juga nggak sih? Keinginan ke situ juga ada, tapi memang saya lebih banyak fokus ke Mandarin sebab memang saya diberikan tugas oleh pemerintah ya, terutama untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia ke rakyat RR, masyarakat RRC sana dan Taiwan. Jadi tiap tahun tuh pasti pergi ke sana. Berapa kali dalam setahun? Aduh, berapa kali ya? Saya dibawa oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan tuh bisa setahun bisa berapa kali. Udah banyak kota banget yang saya datengin dan selalu saya membawakannya misi kebudayaan DKI Jakarta. Terus lagu-lagu almarhum Benyamin S yang gitu-gitu tuh aku nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Bisa. Hujan gerimis itu. Iya, kayak coba. Hujan gerimis gitu ya, coba. Iya. Dan mereka pada suka loh. Oh iya dong. Coba. Xiao yu ta xia ge bu ting, tian tian mi mi zai wo xin li. Ge ge you wo lai an wei ni, na pa tian ta xia lai wo ye yuan ni. Udah rekaman di sana atau udah jangan-jangan? Aku rekam dan memang aku sebarkan di sana. Oh sudah jadinya ya? Aku sebarin di sana jadi untuk mengenalkan ke mereka. Intinya gini kan di Indonesia banyak sekali pendatang-pendatang investor gitu kan dari luar negeri, dari RRC gitu kan. Jangan hanya kita aja yang harus belajar kebudayaan, istilahnya kebudayaan mereka atau bahasa mereka. Betul. Gitu. Tapi mereka pun juga harus tahu ini loh kebudayaannya kita. Seperti aduh, apa? Oh iya, benar-benar. Gitu. Aku sekarang mau kasih lihat tayangannya. Tadi kan bilang setangkai anggrek bulan tadi sudah dinyanyiin dengan bahasa Mandarinnya. Sekarang ini yang video klipnya sama Sarwana. Ya Allah, itu aja dulu. Enggak, berapa lama sih? 90-an kan? Iya, tapi enggak terlalu jadul. 90 akhir ya? Iya, Sarwana masih belah pinggir. Emangnya sekarang Sarwana belah mana sih? Enggak ada belah. Enggak ada belahan ya? Coba kita lihat video klipnya untuk mengobati rasa rindu pada zaman-zaman itu. Pendek, rambut sebahu. Aduh, sekarang ini kita juga masih muda dong. Masih dong. Oh, kita kan muda itu kan ada di jiwa. Apalah arti nomor-nomor angka-angka itu kan. Masih suka ngeliat nggak ini video klip zaman dulu? Aku suka lihat YouTube gitu ya. Masih suka. Aduh, komentar-komentar orang tuh banyak gitu. Nia Daniati kemana ya? Enang Storina kemana ya? Ini Rani kemana ya? Ini gue belum ada lagi lagu-lagunya gitu. Mainnya masih gitu suka. Masih suka ngeliat juga nggak video-video klip lama? Iya, kadang-kadang ada penggemar. Oh, sama. Iya. Yang mana sih? Aduh, gambar. Ya Allah, masih muda banget. Maksudnya aku ingin kembali gitu ke masa lalu. Cuma gak bisa kan kondisinya sudah berubah. Iya dong, gak usah kembali ke masa lalu kan. Tapi bisa lagi tinggal planning kok ya Mbak ya. Oh lagi planning, sama saya planning begini aja planning. Sekarang dengan melihat banyak sekali musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi cewek-cewek terutama perempuan ya di Indonesia gitu. Tehnia gimana ngelihatnya mereka? Sekarang itu tiap bulan kayaknya ada lagi yang baru, ada lagi cepet banget ya. Iya, bukan banyak lagi dan mereka itu bagus-bagus, kualitas suaranya bagus-bagus, improvnya bagus-bagus. Cantik-cantik terutama, badannya langsing-langsing gak seperti zaman-zaman kan waktu dulu. Di zaman itu juga semuanya langsing-langsing juga dong. Iya, lumayan lah, langsing banget juga gak lumayan. Tapi sekarang itu berbody sampai perawatan. Kita mana ada perawatan. Zaman dulu gak ada perawatan muka yang nyantai aja. Kita di make upin baru kasih muka kita. Gak ada kita ke dokter muka, gak ada zaman dulu, gitu gak, ya? Ada, oh. Gak ada. Kita udah mulai mengerti, ya? Udah punya uang sendiri, udah umur 30-an sampai 25-an baru. Dulu pakai asisten nggak? Kalau kemana-mana asisten nentengin kayak sekarang-sekarang atau
ada tetap atau saya, sendiri? Saya tetap. Asisten itu saya dari kecil. Dari saya SD, saya pakai asisten. Jangan salah. Saya tas sekolah, nggak pernah saya bawa sendiri. Oh, hebat. Karena kenapa? Saya banyak kakak saya nggak pernah bawa tas. Oh, kakaknya? Bawain. Manja berarti ya. Kirain anak SD paling belagu. Asisten tolong PR matematika aku keluarin gitu. Kalau Mbak Rati ada ini nggak? Ada penyanyi yang favorit yang zaman sekarang nih suka ngelihat siapa, mungkin Raisa atau Agnes atau Andin atau Noella, siapa gitu, ada nggak? Atau ngelihatnya gimana? Agnes? Agnes saya suka. Agnes ya? Dia itu apa namanya, latihannya segala macem dia lakukan untuk sukses itu luar biasa ya. Hafal nggak lagu-lagunya? Atau gayanya mungkin? Yang hafal sedikit aja. Oh, hafal. Nah, saya hafal lagi. Oh iya kan nyanyi. Ini ya, kalau Ratih mungkin hafalnya yang pakai goyang dia ya. Dia kalau diam-diam suka goyang-goyang sendiri. Terus dia bang aja suka niruin. Enggak itu yang menurut yang goyang. Yang mana? Yang coba, mana? Ada logika. Oh, itu betul gitu. Yang itu. Kalau cecerannya ada yang ini enggak? Favorit aku, yang sekarang. Aku sih sebenarnya kalau sekarang ya kalau dari segi lagu sih ya, kalau saya bilang semuanya lagunya sekarang luar biasa, tapi kalau dari segi penyanyi sama sih kayak apa saya suka Agnes. Agnes juga luar biasa ya. Banget, benar banget. Apa udah profesional dan apa namanya? Ya, spiritnya dia menampilkan apa the best gitu ya. Oke, okay, Mbak Endang ada? Ya. Sama aja sih sebetulnya, ada siapa namanya? Agnes, Raisa yang baru-baru terus Afgan ya. Itu suaranya memang suara yang berkualitas. Iya, ya. Untuk bisa seperti itu lagi memang harus kalau biasa dapatnya di kompetisi ya, misalkan Idol, itu memang berkualitas semua penyanyi. Untuk saat ini mungkin kalau bisa melihat penyanyi dari situ. Gitu, kalau penyanyi yang benar-benar penyanyi dari situ. Dari ajang-ajang pemilihan, itu baru ya, itu kelihatan penyanyi banyak, penyanyi yang berkualitas ya, gitu. Ya, ya. Kalau untuk saat ini gitu. Kalau yang biasa-biasa ya biasa semua. Gitu aja. Aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol dengan kalian sedikit. Sukses untuk planningnya, katanya mau keliling Indonesia ya. Nanti kita tunggu jadwal jawabannya. Terima kasih sudah hadir di sini Mbak Rati. Thank you. Tehnya kita nanti WhatsApp-an lagi ya. Tukeran makanan lagi ya. Oke lah, suka tukeran makanan. Aku juga tukeran. Ya udah aku kasih aku tukeran ya. Aku kasih mic. Kasih aku makanan ya. Oh gitu ya ini. Ini mau perform aku tukar warnanya. Oke, dan ini ada kaos oleh-oleh dari aku di sini ya. Aku taruh di sini dulu. Oke, silakan. Di sore hari ini ada Endang Estorina dan Rati Purwasi akan perform untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih semuanya. Yeah.
hujan turun lagi. Basah tubuh ini, basah juga rambutnya karena kehujanan, ya. Tapi jangan kebanjiran ya, nggak mau kebanjiran Jakarta lagi. Jakarta nggak boleh banjir lagi. Jakarta nggak boleh banjir lagi ya. Yang tahu sama-sama nyanyi ya.